saya sangat berharap warga Satio yang ada di sini bisa bersatu. Kenapa saya bilang bersatu? Karena calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu nomor urut 01. Kenapa kita harus memilih Bapak Joko Widodo? Yang pertama adalah bersih. Bapak Joko Widodo tidak pernah terkait kasus-kasus korupsi, terkait yang memakan duit negara. Beliau hanya mementingkan kepentingan rakyat, beliau hanya mementingkan kepentingan untuk membangun Indonesia. Beliau tidak sedikit pun mementingkan bagaimana diri beliau. Beliau tetap bekerja, beliau sederhana. Sama kayak bubuhan kita-kita yang ada di sini. Beliau adalah tukang kayu, tukang mebel, tukang olah kursi yang jadi wali kota Solo pada zaman itu. Sejak beliau jadi wali kota Solo sampai sekarang jadi presiden, gaya dan penampilan beliau sama seperti itu. Beliau sosok yang sederhana, beliau keluarga yang sangat harmonis, ingin dekat dengan masyarakatnya. Beliau merakyat karena ingin mendengar aspirasi masyarakat. Pilihan kita tidak salah lagi. Dan calon presiden nomor urut 01, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu adalah calon presiden yang sudah melaksanakan dan akan melaksanakan. Bukan calon yang hanya menyiapkan atau hanya untuk berangan-angan bahwa apabila saya jadi presiden, saya akan bangun ini, saya akan bikin ini, tapi Bapak Joko Widodo sudah menjalankan.